pacari artis muda usia 14 tahun Krisa tak akui nyaman dan tak pernah ribut. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Krisa tak kini memiliki pacar artis muda dengan selisih 20 tahun. Saat ini sosok perempuan yang menjadi pacar Krisa tak masih berusia 14 tahun. 14 umur dia berani mencari karena dapat restu dari orang tuanya. Terang Krisa tak dikutip dari Sambel Lalap. Hubungan asmara yang terjalin pun sudah setengah tahun dan mulai saling mengenal dari sinetron yang sama. Namun Krisa tak enggan menyebutkan sosok kekasihnya tersebut. Udah setengah tahun kenalnya di judul sinetron lah, dia artis sinetron pendatang baru. Bukan cinlok ya, jadi aku enggak menyangka juga, tapi karena mungkin dia butuh sosok yang ngomong kali ya, laki-laki yang dewasa, akhirnya enggak tahu dia suka sama gua, tuturnya. Sebelum menjalin hubungan dengan Krisa tak, perempuan tersebut masih memiliki pacar yang juga seusianya. Tadinya dia enggak suka sama gua kok, tadinya dia punya pacar sama yang seusia dia. Tapi aku nganggapnya juga bukan sainganku tapi adik-adik aku aja semuanya, tuturnya. Enggak taunya karena sering ngobrol, sama mamanya juga sering ngobrol. Tahu-taunya itu anak putus sama pacarnya. Terus nyangkutnya ke gue jadi gak ada kayak proses PDKT, imbuhnya. Meski jarak usia keduanya jauh tetapi Kris mengaku tak pernah ribut dengan kekasihnya. Gak ada ribut, makanya saya seneng banget pacaran sama anak ABG tuh gak ada ribut. Cemburuan ya enggak, biasa aja, ucapnya. Selain itu Kris juga merasa nyaman dan menilai bahwa kekasihnya sangatlah baik. Ia sengaja tak ingin mempublikasikan identitas kekasihnya. Anaknya baik banget, memang sengaja aku gak publish, kata ibunya. Udah jangan dipublish, nanti biarkan dia mendapatkan populernya dengan cara dia sendiri. Jangan lewat kamu. Tapi nyaman kok sama anak usia beda 20 tahun, ujarnya. Belajar dari pengalaman, Kris tak ingin hubungannya sekarang juga kandas seperti sebelumnya. Kalau aku kasih tahu ke kalian, takutnya putus yang udah-udah kan begitu. Kalau dipublish malah putus menjadi pengalaman, bebernya. Selain itu, meski usia sang kekasih jauh lebih muda, Kris merasa pacarnya memiliki sifat yang sabar. Kayaknya lebih sabar ngadepin aku yang lebih dominan dari segi ngatur, dari segi ngasih taunya. Dia itu kayak orang dewasa, gak pernah nyariin aku, jelasnya. Gak pernah kering-kering, nelpon lebay, aku seneng sama wanita-wanita yang kayak gitu. Malah justru aku yang kadang, gua lupa ya, hari ini belum telepon dia, akhirnya gua nelpon, tambahnya. Namun ada beberapa topik yang kurang dikuasai oleh pacarnya saat ini. Walaupun usia dia masih kecil, tapi gua kayak pacaran sama orang dewasa loh. Cuma memangnya dia saat gua lagi ngomongin apa nih? Ngomongin politik ya? Kalau enggak lagi ngomongin berita yang lagi santer di saat ini. Kalau gua diskusi sama dia kurang ngeblend, karena dunianya itu masih dunia remaja. Masih mikirin fashion, anak-anak ABG gitu, tutup Krisa tak.